Halo teman-teman, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini yang cerah ini? Mudah-mudahan teman-teman sekalian selalu sehat ya. Hari ini saya mau sharing tentang Kapulaga lagi teman-teman. Seperti ini yang sedang di depan saya ini, di wadah-wadah karung seperti karungnya Brambang ya, atau bawang merah ya. Ini sengaja saya kondisikan seperti ini teman-teman. Ini hasil panenan beberapa hari yang lalu, karena memang panennya juga belum selesai dan untuk pemetikan juga belum bisa melakukan pemetikan. Yang saya tunjuk ini adalah karung, satu karung pakan ayam teman-teman. Kalau dimasukkan di sini segini. Kalau yang agak tinggi itu depannya itu adalah 1,5 karung gula, gula raja gula itu ya. Jadi kalau dari kebun saat kita pulang nyampe di rumah ditaruh diganti ke karung-karung karung bawang merah seperti ini teman-teman. Yang biasanya ini kalau di pasar-pasar itu untuk naruh bawang brambang atau juga untuk naruh buah ya. Buah maupun kadang ketela rambat dan lain sebagainya yang biasanya mereka berpotensi mudah busuk. Jadi disimpan di dalam karung-karung seperti ini. Sayur kadang juga ada yang ditaruh di seperti ini, seperti jagung, kubis juga biasanya seperti itu. Nah, makanya saya memanfaatkan karung seperti ini. Ini beli online, teman-teman. Kalau di pasar daerah saya karena memang tidak ada ya. Jadi kalau di online itu ada, saya beli online yang ukuran paling besar. Jadi saat memasukkan kapulaga yang dari kebun, yang awal dari kebun itu dimasukkan karung-karung sak bekas gula maupun bekas pakan ayam atau di sini dinamain gelangsi petik ya. Itu lebih mudah kalau yang besarnya ini, yang jaring karung-karung jaring ini lebih besar, jadi memasukkannya itu lebih mudah teman-teman diganti. Nah, kenapa saya ganti di karung seperti ini adalah tujuannya supaya sirkulasi udaranya lancar sehingga buah kapulaga itu tidak gampang atau mudah busuk, malah cenderung menjadi agak kering teman-teman. Jadi saat kita tidak bisa melakukan pemipilan secara serempak sehari langsung dipipil selesai, itu disimpan di karung seperti ini tidak akan terjadi mudah busuk. Nah, hal itu saya lakukan karena pengalaman-pengalaman sebelumnya itu kalau saya taruh di karung biasa itu sampai lebih seminggu itu mudah busuk. Nah, karung seperti ini teman-teman ya. Biasanya dari kebun itu kalau dulu saya taruh di karung seperti ini tadi, karung gula atau karung yang kayak gini, bekas polar atau bekas pakan ayam yang besar ini, itu kalau tidak diganti ke karung-karung merah itu dia akan berkeringat dan beberapa kapulaga akan terjadi pembusukan. Nah, ini adalah salah satu trik supaya tidak mudah busuk seperti ini, teman. Jadi hal ini sangat penting ya, kita lakukan penyimpanan di rumah sebelum sampai dilakukan pemipilan. Jadi kalaupun toh langsung dipipil juga nggak apa-apa. Untuk yang beberapa karung yang belum selesai dipipil, artinya tidak akan menjadi lembab dan mengeluarkan air dan akhirnya menjadi busuk teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, hal ini jika kita lakukan seperti ini, ketika misal kita halaman rumah untuk ngejemur kapulaga itu tidak cukup, jadi beberapa yang bagian seperti yang saya tunjuk ini kita biarkan, tidak kita pipil dulu, namun disimpan di karung seperti ini. Yang saya lakukan hasil uji coba ini masih bisa muat seminggu lebih teman-teman. Jadi seminggu lebih masih belum terjadi pembusukan asalkan disimpan di karung seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman sharing saya hari ini. Sepele tapi bagi saya ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang kapulaganya itu sudah mulai panen. Untuk penyimpanan sebelum dipipil dilakukan aja seperti ini. Karungnya bisa beli online kalau di tempat teman-teman tidak ada. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.